selamat pagi pemirsa Tribun Pontianak. Saat ini saya itu berada di Pontianak Convention Center yang mana pada pagi hari ini bursanya dibuka, bursa kerja di Pontianak Convention Center ini yang kita terus mengundang banyak Pak ya, banyak perusahaan Pak ya. Nah, sebelah saya ini sudah ada Pak Edi Kamtono, Wali Kota Pontianak. Pak, kita sedikit berbicara mungkin agak flashback ke belakang Pak ya. Ini kan tujuan utama kita mengadakan bursa kerja ini kan pastinya untuk mengurangi pengangguran di Kota Pontianak Pak ya. Nah Pak, kalau boleh tahu sedikit ini Pak, dulu Bapak berapa kali sih Pak ditolak Pak? Langsung tanya Pak, bursa kerja itu Pak. Oh enggak, saya enggak pernah ditolak. Jadi begitu saya selesai proses pendidikan ya, saya S1, saya langsung ketemu, langsung kerja, langsung terima. Karena saat itu memang kurang, mungkin tenaga arsitek saat itu dibutuhkan, jadi kita bisa sambil kerjaan. Dan secara pribadi juga memberikan kerjaan-kerjaan gambar ya, bangunan. Tapi sekarang ini sudah banyak lulusan-lulusan dengan keahlian yang sama, nah, jadi ini tentu ada kompetisi. Kompetisi karena bursa tenaga kerja atau tenaga kerja yang dibutuhkan ini sedikit, tapi yang mencari kerja bertambah. Ini yang jadi persoalan, sehingga diperlukan keterampilan khusus lagi untuk lebih bisa bersaing dengan yang lain untuk bisa diterima di perusahaan. Nah Pak, kalau boleh tahu juga nih Pak, ini kan pada saat Bapak juga arsitek Pak ya? Iya. Nah, seberapa banyak sih Pak, mungkin kegagalan yang Bapak alami Pak, dan sehingga Bapak itu bisa duduk menjadi orang nomor satu di Kota Pontianak, bisa bercerita sedikit Pak? Iya Pak, pertama saya lulus kan saya di swasta, selama kurang lebih 1 tahun setengah. Setelah itu saya mendaftar di Departemen PU, ya, dan diterima. Otis itu tes ya, tes masuk, diterima dan ditempatkan di Kota Pontianak. Ini berjalan aja sesuai dengan job dan sesuai dengan mekanisme aturan yang berlaku, sampailah saya kepala dinas saya saat itu. Nah Pak, kalau menurut Bapak, apa sih Pak yang memang harus dimiliki anak-anak sudah saat ini? Padahal persaingan makin ketat Pak ya. Job, lowongan kerja sedikit dan jumlah lulusan kita sarjana itu juga sangat banyak sekali. Kalau saya melihat yang pertama adalah semangat dulu. Semangat, yaitu motivasi. Serta tingkatkan keterampilan dari apa yang sudah didapatkan di pendidikan formal maupun non-formal. Jadi, tahap awal kita tidak usah terlampau banyak memilih bidang pekerjaan yang menurut kita itu mungkin belum tidak pantas ya di sini, tapi coba aja dulu, perbanyak jaringan atau komunitas, apalagi sekarang era komunikasi yang sangat global ya, sangat cepat. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi-informasi komunikasi yang lebih luas. Nah, setelah kita ada jaringan, terus kita baru menunjukkan kemauan dan semangat itu tadi, saya rasa apapun pekerjaan itu, saya rasa kalau dikerjakan secara fokus, itu bisa mendapatkan.